Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot Ada TV. Channel Junot Ada TV, every day is holiday. Today, hari ini channel Junot Ada TV update informasi tentang Bali di kawasan jalan yang paling sibuk di malam hari, kawasan dari Jalan Raya Kayu Ayu dan juga kawasan dari Jalan Kayu Jati Seminyak Bali. Kita akan update kondisi dan suasana malam hari di kawasan jalan yang banyak memiliki hiburan-hiburan yang sangat menarik ataupun entertain yang sering kali dicari oleh wisatawan untuk menghabiskan liburan ataupun malam di Bali. Ini dia kawasan dari Jalan Kayu Ayu. Di sini tuh banyak sekali ada hiburan-hiburan yang yang selalu ramai, yaitu kawasan dari La Papela, ada juga kawasan Mexicola, juga kawasan dari Red Carpet, ya, ada juga kawasan dari Moet. Nah, kita akan lihat suasananya malam hari ini. Jadi Sobat Gaskan yang baru bergabung, baru menemukan channel Junot Ada TV ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, share-nya, dan jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga. Nah, inilah suasana malam hari di kawasan Seminyak Bali, kawasan Jalan Kayu Ayu. Jadi selamat menyaksikan, semoga Sobat Gaskan mendapatkan informasi-informasi menarik perkembangan pariwisata di Bali. Dan inilah suasana di kawasan Seminyak Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Thank you.
Oke, sebesarnya itulah situasi di kawasan dari Malam Yasmin ya, kawasan dari Jalan Kayu Ayu dan juga kawasan dari Jalan Kayu Jati ya, kawasan dari klub yang populer yaitu Mexicola dan juga La Capella. Jadi mohon maaf saya bergaskan untuk musiknya ataupun suara aslinya saya kecilkan ataupun hilangkan karena ya banyak musik-musik berhak cipta, nantinya juga bisa berdampak pada video ini tidak bisa dipublikasikan ataupun tidak bisa kalian tonton karena banyak sekali ada lagu-lagu yang berhak cipta yang masuk dalam video ini sebegaskan ya. Jadi terima kasih banyak sebegaskan, sampai jumpa ya di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.